Dengan penuh amarah, seorang petugas kebersihan Puskesmas Lohia di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, membanting sejumlah material di teras Puskesmas. Petugas kebersihan bernama Wa Uma ini kesal karena honornya selama 5 bulan sebesar 1,5 juta rupiah belum dibayarkan. Apalagi ia mendapat informasi bahwa pembayaran honor ini tertunda karena puskesmas belum memiliki dana. Dia bilang, Pak, terus katanya, komennya membersihkan juga di sini katanya. Tiga rasa kasih, anu mau katanya, enggak jim. Terus dia bilang itu, Pak, anu katanya, saya takut saya katanya, saya panggil itu ibu katanya. Karena dulu katanya di bodoh-bodohin juga katanya tidak dikasih gajinya juga. Yang kapus yang bukannya panasir itu. Sehari pasca videonya viral, pihak puskesmas pun langsung membayarkan tunggakan honor Wa Uma selama 5 bulan. Namun pihak puskesmas enggan memberikan keterangan terkait penunggakan pembayaran honor hingga berujung video viral. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.